Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Pertanyaan pertama adalah, apakah mengimani kitab-kitab suci Allah harus dengan membaca semua kitab-kitabnya? Tadi sudah saya bahas. Mengimani kitab-kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, cukup dengan lisan dan kalbu kita. Mempercayai itu adalah firman Allah, turun dari Allah, dan bukan perkataan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Qur'an, maka kita mengimaninya kemudian mengamalkan apa yang ada dalamnya. Begitu caranya. Jadi tidak perlu kita mana ya? Suhuf Ibrahim harus kita baca, tidak perlu. Kemudian mana apa Taurat, Injil, Zabur kita membacanya tidak perlu. Cukup mengimaninya dengan lisan dan kalbu kita. Adapun Al-Qur'an, maka kita mengimaninya dengan lisan kita dan kalbu kita dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Wallahu a'lam. Apakah ada jaminan akan kemurnian kitab Zabur, Taurat, Injil seperti halnya Al-Qur'an yang dijamin Allah akan kemurniannya? Tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan karena memang Allah tidak menjamin. Yang dijamin validitasnya dan originalitasnya hanya Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Satu tahun yang lalu saya dinyatakan mengidap kanker. Alhamdulillah, setelah menjalani pengobatan dinyatakan sudah tidak ada sel ganas lagi di tubuh saya. Pada saat saya diponis, saya berniat kalau saya sembuh saya pergi umrah bersama keluarga. Qadarullah, pada saat ini ingin melaksanakan niat. Ibu mertua saya sakit dan saya belum bisa pergi melaksanakan niat. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada batas waktu untuk membayar nazar dalam tanda kurung niat? Ada rasa kekhawatiran bila kami pergi, terima kasih. Jawabannya adalah, ini dilihat. Niat ini dia nyatakan sebagai nazar atau tidak. Karena nazar itu adalah ijabu mukallaf ala amrin lam yashra'ahu Allah azza wa jalla. Mewajibkan seorang yang diberikan beban untuk beribadah kepada Allah, mewajibkan pada diri sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Seperti yang ini tadi, umrah hukumnya wajib bagi yang mampu. Kemudian jika dia mewajibkan dalam tanda kutip dia bernazar, maka dia wajib untuk ditunaikan. Tapi kalau hanya sekedar niat, maka tidak wajib dia tunaikan karena niat. Ya, karena niat saja. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab suci selain Al-Quran di era modern ini? Banyak yang kita tahu keaslian dari isinya, sedikit banyak terjadi perubahan. Bagaimana sikap kita tetap meyakini bahwa isi kitab-kitab selain Al-Quran bersumber dari Allah atau bagaimana? Sudah kita jawab tadi. Bagaimana caranya? Mengimani dengan lisan dan kalbu saja bahwa itu kitab suci turun datang dari Allah dan itu adalah firman Allah dan bukan firman perkataan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun isinya yang sudah dirubah-rubah, maka kita tidak wajib, aslan kita tidak wajib untuk membacanya. Karena Al-Qur'an adalah muhaimin. Al-Qur'an adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah penghapus dari kitab-kitab sebelumnya. Allahu a'lam. Saya dan ibu saya memiliki usaha di rumah dan metode pembayaran menggunakan debit secara transfer. Dan setiap bulan saya mendapat gaji. Tetapi gaji saya itu tidak pernah diambil karena ditabung. Pertanyaannya, apakah boleh jika saya kadang mengambil gaji saya itu tanpa sepengetahuan mama saya? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya adalah seorang yang bekerja, meskipun dia bekerja dengan ibu, maka dia mendapatkan gaji dan itu hasil usaha dia dan itu adalah harta dia. Dan harta seorang muslim suci tidak boleh diambil kecuali dengan
kebenaran. Maka gaji dia adalah hak dia, meskipun dia adalah bekerja dengan ibunya. Dan boleh dia mengambilnya, akan tetapi di sini ada adab terhadap orang tua. Maka berkatalah yang baik dan meminta izinlah kepada orang tua bahwa dia ada keperluan A, B, C, D, sehingga orang tua faham apa yang dia hajatkan. Tetapi secara hukum, asal hukumnya itu adalah harta dia, dan harta seorang muslim tidak boleh dimiliki, diambil kecuali oleh muslim tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku adalah Rasulullah. Fa in qaluha usima minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Kalau seandainya mereka mengucapkan itu dua kalimat syahadat, maka terjaga dariku darah mereka dan harta mereka. Di sini harta kaum muslimin itu suci, tidak boleh diambil. Makanya pungutan liar, mencuri, menggosok itu maksudnya menjambret, membegal, ya, kemudian mengambil harta tanpa kebenaran, ya, makan harta anak yatim, itu tercela dalam agama Islam. Kenapa? Karena usulnya tadi, yaitu asal hukumnya tadi itu, bahwa harta seorang muslim adalah suci, tidak boleh diambil. Allahu a'lam. Bagaimana sikap beriman kepada kitab ini, sudah tadi ya, yang sudah-sudah jangan di mohon nasihatnya Ustaz menghadapi istri yang ingin bekerja karena merasa kurang dari pendapatan suami. Jawabannya adalah, jika yang bertanya ini suami, maka nasihatkan kepada istri agar merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang penting suaminya bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini maksudnya adalah bekerja, kemudian menghasilkan uang, kemudian dia menafkahi istrinya dengan sebenar-benarnya. Adapun hasil nafkah suami dirasa sedikit oleh istri, maka diajak istri untuk bersifat qanaah. Salah satu caranya adalah puas dengan pemberian Allah. Dan itu kiat agar menjadi orang yang paling kaya sedunia. Puas dengan pemberian Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasama Allah takun aghnan nas." Relalah, puaslah dengan pemberian Allah, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Maka nasihati istri dengan seperti itu, puas dengan pemberian Allah. Kemudian yang kedua adalah lihat orang-orang yang di bawah dia, di bawah keluarganya, yang lebih susah, yang lebih melarat, yang lebih kekurangan, maka niscaya dia akan merasa banyak. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Yang artinya, lihatlah orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia, dan jangan lihat orang yang di atas kalian, maka itu lebih baik bagi kalian agar nikmat Allah tidak hilang di atas kalian. Saya sering beri contoh dengan air ini. Air ini tinggal setengah gelas. Tetapi air ini, yang setengah gelas ini, akan dirasa sangat banyak apabila kita melihat orang yang kehausan, yang tidak memiliki air. Ya. Maka lihatlah orang yang di bawah kita. Niscaya kita akan puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, belajar dari keadaan para istri Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana mereka sabar dengan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ra'ainal hilal, tsumma al-hilal, tsumma al-hilal. Thalathatu ahillah fi syahrain." Kita melihat bulan purnama, bulan purnama, bulan purnama, 3 kali bulan purnama dalam 2 bulan. Berarti 2 bulan setengah. "Wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam."
dan tidak ada api yang dinyalakan di dalam rumah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka makan apa? Al-aswadan al-ma wa tamr. Dua yang hitam, yaitu kurma dan air. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang manusia tidak akan pernah merasa cukup dengan harta yang dia miliki kalau seandainya orientasinya senantiasa harus berlebih. Makanya kan Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa kekayaan sebenarnya adalah merasa cukup. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, "Laisal ghina an katsratil 'arud, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan adalah dengan merasa cukup. Dan merasa cukup inilah yang diurus oleh Allah saat seseorang di dalam pikirannya selalu merasa kurang. Lihat dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Siapa yang akhirat selalu di dalam pikirannya, saya gimana nanti di akhirat, saya gimana nanti di akhirat, maka apa yang terjadi? Ja'ala fi qalbihi ghina. Allah menjadikan di dalam kalbunya rasa cukup. Diurus dulu oleh Allah perasaannya. Diurus dulu oleh Allah perasaannya. Baru setelah itu jama'a syamlahu. Allah berikan urusan dunianya kekuatan. Dan setelah itu atatu dunya wa hiya raqimah. Datang kepada dia urusan dunia dalam keadaan dia menolaknya. Saya jujur ya, ini bercerita tentang keluarga kecil saya. Ada pertanyaan yang saya sangat berat untuk menanyakan ke istri, tapi akhirnya saya berani menanyakannya. Saya bilang ke Ummu Suraya, "Kalau Abah meninggal duluan, kira-kira Ummu mau menikah lagi enggak?" Kata beliau, realistis saja. Kalau seandainya ada uang, maka biasanya perempuan yang sudah menikah punya anak, yang ada dalam benaknya adalah membesarkan anaknya. Tapi kalau seandainya tidak ada biaya, dan ada biayanya hanya dengan menikah, maka seperti itu. Artinya mencukupkan dengan apa yang ada. Tidak perlu seseorang untuk terlalu berlebih-lebih. Karena perut yang dimakani cuma itu-itu saja. Ya. Kecuali kalau seandainya memang suaminya benar-benar kurang sekali. Artinya harus sangat kekurangan. Maka sang istri ingin membantu suaminya. Makanya dipersilahkan, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya suaminya cukup memberinya, hanya istri yang ingin lebih daripada itu, maka cukupkanlah dengan apa yang diberikan oleh suami, itu lebih utama. Karena ketika istri sudah bekerja, itu sangat jauh dengan istri yang tidak bekerja, hanya mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan mengurus suami. Wallahu'alam. Apakah batal sholat kita apabila di dalam sholat pada saat sujud kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia? Ini khilaf diantara ulama. Saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan tidak menggunakan bahasa Indonesia saat sholat, di dalam sholat. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa berdoa di dalam sholat lebih utama dibandingkan berdoa di luar sholat. Nah, ini nasihat untuk kaum muslimin. Kadang ada sebagian masjid yang imamnya kalau sholat cepat, apalagi sholat subuh. Sholat subuh kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakan sholatnya itu lama. Maka sebagian kadang-kadang ada sholat subuh pakai inna a'tayna, kemudian kul huwallahu ahad. Tapi zikirnya panjang 1 jam setelah sholat. Ya, ada gak seperti itu? Ada ya, dan banyak. Maka nasihat, ini nasihat nih, bukan menyalah-nyalahkan, nasihat diterima alhamdulillah. Nasihat itu kan artinya iradatul khair
lil mansuhil, menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Ya. Nah, nasihat adalah perpanjang sholatnya dengan banyak doa di dalam sholat. Karena Allah mengatakan di dalam hadis qudsi bahwa nisfuha li'abdi wa li'abdi masa, setengah untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta di dalam sholatnya. Maka waktu berdoa sebenarnya adalah di dalam sholat, bukan di luar sholat. Di luar sholat itu waktu berzikir, bukan berdoa. Ya, perbanyak berdoa di dalam sholat, baik itu saat ruku, saat sujud apalagi. Kenapa saat ruku boleh berdoa? Iya, boleh berdoa. Siapa yang bilang tidak boleh? Buktinya Rasulullah SAW berdoa. Ketika ruku beliau membaca subhanakallahu bihamdika Allahumma ighfirli. Bukankah itu doa? Boleh berdoa saat ruku. Tetapi lebih diutamakan berdoa saat sujud dan juga duduk tasyahud sebelum salam. Itu waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Maka perbanyaklah berdoa di waktu-waktu di dalam sholat. Nah, sekarang menjadi permasalahan adalah bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sujud? Jawabannya adalah khilaf di antara ulama, dan saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan berdoalah dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat sujudnya. Ini lebih utama. Dan beliau banyak bacaan-bacaan doa saat sujud. Karena memang itu waktu untuk berdoa. Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahu bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Kemudian Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu jillahu awwalahu akhirahu 'alaniyatan wa sirran. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan banyak-banyak doa. Kalau tidak merasa puas dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat sujud, boleh menambahkan dengan doa-doa dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Kalau tidak puas juga karena mungkin ada hajat secara khusus, maka silahkan dia berdoa dengan bahasa Arab yang fasih. Adapun berbahasa Indonesia, sebagian ulama membolehkan dan sebagian yang lain tidak. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu, wallahu a'lam. Kenapa Ustaz lebih condong kepada pendapat itu? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, liyatakhayyar minad du'a masya, fa'akthiru fihi ad-du'a, perbanyaklah di dalam sujud doa. Kemudian pilihlah doa yang dia kehendaki. Kata-kata yang dia kehendaki menunjukkan kepada bolehnya dengan bahasa apapun. Dan tidak semua orang hafal. Nah, kita katakan, ya, jika dia hafal, dia baca yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidaklah mencontohkan kecuali yang terbaik. Dan saya berpesan, ya, kita hidup ini di dunia ini puluhan tahun. Hafallah doa-doa Rasulullah SAW. Karena itu doa wahyu. Dan kalau anda perhatikan, doa-doa yang berasal dari mulut Rasulullah SAW itu mencakup semua permintaan kita. Mencakup dan lebih berkah daripada doa-doa yang kita buat sendiri. Ya. Wallahu a'lam. Apa hikmah dibalik banyaknya kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya? Kenapa Allah tidak langsung menurunkan Al-Quran yang sudah sempurna? Hikmahnya adalah, salah satu hikmahnya mungkin setiap kaum mempunyai tabiat masing-masing. Setiap kaum mempunyai syariat masing-masing. Allah berfirman, li kullin ja'alna manhajan syir'atan wa minhajan. Dan setiap kami jadikan, setiap kaum mempunyai syariat masing-masing. Allahu a'lam. Kadang-kadang pada saat saya membaca Al-Quran terbesit dalam hati dan bertanya kenapa Al-Quran ini banyak kisah-kisah yang berulang-ulang dan menyamakan dengan kisah-kisah sejarah lainnya yang tentunya di luar Al-Quran, yang akhirnya bisa mengurangi keyakinan pada Al-Quran. Bagaimana mengatasi hal tersebut, Ustadz, agar yakin sepenuhnya pada firman Allah ini? Maka jawabannya adalah kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh,
itu semuanya adalah kisah-kisah untuk membangun keyakinan. Dan fungsi dari kisah-kisah tersebut, Allah menyebutkan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang saleh, ibrah adalah pelajaran yang sangat berarti bagi orang-orang yang berakal. Jadi dalamnya ada pelajaran dan petunjuk. Wallahu alam. Bagaimana cara beriman kepada ini sudah juga. Bulan Ramadan yang terbaik membaca Al-Quran dengan beberapa kali khatam. Apa membaca terjemahnya? Jawabannya baca Al-Quran. Jangan bingung, Ustaz, khatamkah atau terjemahkah? Ustaz, mana yang lebih utama, menghatamkan Al-Quran atau tetapi tidak paham, atau tidak khatam tapi membaca terjemahnya? Ini biasanya pertanyaan orang pengoler. Jadi baca aja, baca. Dan kalau kita perhatikan para salafus saleh dan juga para ulama setelah para salafus saleh, karena salafus saleh itu terakhir zamannya tahun berapa sih? Tahun 257 Hijriah. Itu terakhir seorang tabi'ut tabi'in meninggal. Namanya adalah Al-Hasan bin Arafah Al-Baghdadi. Tabi'ut tabi'in terakhir meninggal. Sahabat terakhir yang meninggal adalah Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi. Wafat pada tahun 110 Hijriah. Dan tabi'in terakhir meninggal adalah Khalaf bin Khalifah Al-Kufi. Wafat pada tahun 180 Hijriah. Tabi'ut tabi'in terakhir meninggal Al-Hasan bin Araf Al-Baghdadi. Wafat pada tahun 257 Hijriah. Nah, kalau kita perhatikan para imam setelah para salafus salih, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, maka dan juga Imam Qatadah dan yang lain-lainnya. Imam Qatadah bahkan tabi'i, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Beliau menghatamkan Al-Qur'an dan memperbanyak khataman Al-Qur'an di dalam bulan Ramadhan. Makanya saya sering mengatakan orang yang paling sedih dalam bulan Ramadhan itu orang yang tidak lancar baca Quran. Orang yang tidak lancar membaca Al-Quran. Ya. Saya pernah punya pengalaman, ada kawan saya, beliau dulu kerja di Arab Saudi sebagai koki di Hotel Bintang 5. Kemudian beliau mengatakan, Ustaz, saya ini tahu huruf Al-Quran tapi tidak lancar baca Quran. Saya ingin lancar baca Quran. Saya katakan, jika sabar silahkan datang ke kantor setiap habis maghrib. Akhirnya dia datang. Belajar setahunan penuh. Datang tuh capek-capek, habis kerja kan. Capek belum pulang ke kamar, ke kos-kosan. Kemudian datang, kemudian belajar. Sampai satu tahun. Akhirnya satu Ramadan dia telepon saya. Ustaz, ini adalah khataman yang kedua saya di dalam hidup saya. Orang yang paling sedih saat Ramadan adalah orang yang tidak lancar baca Al-Quran. Lancarnya gimana, Ustaz? Lancarnya selancar Imam Sudes di Mekah. Nah, itu ngaranya lancar. Ya. Itu ngaranya lancar. Yang kalau baca Quran setengah jam satu juz, nah itu lancar. Ya, itu baru lancar. Jadi jangan still pede, aku lancar sudah. Berapa jam, berapa baca satu juz? Dua hari. Ini lancar. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kitab-kitab selain Al-Quran terdapat perintah syariat untuk umat yang diturunkannya? Iya, ada syariat, ada sholat. Nah, itu yang saya katakan tadi. InsyaAllah bulan depan kita bahas. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada syariat-syariat. Ada bersuci, ya, ada tata cara taubat.
Kalau di dalam syariat Nabi Musa, kalau ingin bertobat maka membunuh diri. Ya. Kalau ingin bersuci maka misalkan nih kena kotoran nih, bajunya kena kotoran, maka harus dipotong bajunya, dibuang. Ya. Dan hanya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mudah. Makanya berbanggalah dan bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal din yusr wa lan yushadda ad-din illa ghalabah." Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Maka tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Oleh karenanya, apabila ada syariat di tengah masyarakat yang dikerjakan oleh sebagian masyarakat yang sulit-sulit, pasti bukan dari Islam. Zikir, putar-putar, itu pasti bukan dari Islam. Ya, haqqul yakin itu bukan dari Islam. Pernah antum membayangkan Rasulullah SAW putar-putar zikir? Ya, mun kai-kai berzikir gitu, siup sidin. Itu menunjukkan bahwa bukan syariat Islam karena sulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma bu'ithtu bil hanifiyyati samha." Aku diutus dengan membawa ajaran yang lurus bertauhid dan mudah. Tidak ada yang sulit dalam beragama. Allahu a'lam. Bagaimana sikap kita jika Al-Qur'an dilecehkan seperti banyak yang terjadi saat ini? Maka jawabannya, kalau ada yang melecehkan di hadapan kita, maka kita harus nahi mungkar. Tapi kalau seandainya beritanya di benua Eropa sana, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengerjakan hak-hak Al-Quran yang ada pada diri kita. Yaitu diantaranya membacanya, ini yang saya sebutkan pekan depan, bulan depan. Interaksi seorang muslim dengan Al-Quran itu 5 minimal. Yang pertama, mempelajarinya, kemudian menghafalnya, kemudian mendengarnya, kemudian mendengarnya, kemudian membacanya, kemudian mengamalkannya. 5. Ya, 5 dari interaksi Al-Quran, interaksi seorang muslim dengan Al-Quran. Ini kadang-kadang ada sebagian orang marah, bagus sih marah terhadap apabila Al-Quran dilecehkan, tapi pas ditakuni, bisa kah kamu baca Al-Quran? Kada bisa. Bagus marahnya, bagus, tetapi dia harus lancar baca Al-Quran. Nah, wallahu a'lam. Kami sebetulnya mampu melunasi hutang riba kami dengan menjual rumah tempat tinggal kami. Saat ini sudah ada pembeli rumah kami dan sudah dipanjar. Namun suami saya masih belum ikhlas karena harga properti sedang turun, jadi rumah kami laku dengan harga sangat rendah. Hasil penjualan rumah ini jika dikurangi dengan pelunasan hutang kami, kami akan mampu membeli rumah yang jauh lebih kecil. Itu pun masih berhutang kepada pemilik rumah baru untuk mencicil rumah baru kami. Cicilan rumah baru ini tanpa riba cukup ringan bagi kami. Saya ikhlas Ustadz, bahkan jika mengontrak rumah dulu pun tidak apa-apa. Namun suami saya berharap kami menjual rumah ini setelah harga properti naik kembali. Dan saya tidak sanggup Ustadz bermaksiat pada Allah setiap bulan melakukan pembayaran hutang riba kami. Mohon nasihatnya. Saya katakan ikuti saran istri. Imam Ibnu Daqiq Al-Ayyit rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-7 Hijriah beliau berkata, "Inna akalat riba mujarrabun lahum su'ul khatimah." Sesungguhnya pemakan harta riba, dan termasuk yang memakan harta riba adalah yang berhutang dengan cara riba. Ya, riba itu kan yang menghutangi kena laknat, yang berhutang kena laknat, penulisnya kena laknat, saksinya kena laknat. Dan Rasulullah SAW mengatakan hum sawa, mereka semuanya sama kena laknat seluruhnya. Ya, sesungguhnya pemakan harta riba sudah terbukti bahwa mereka dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah.
Umur tidak tahu, pian mahadangi properti naik, mati. Ya. Ada orang yang kerja di instansi ribawi. Ustaz, kata beliau, ulunni alhamdulillah sudah berhenti di instansi riba. Maka ulun langsung bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan pian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahun kena. Lalu ulun takoni, kenapa tahun kena, Pak? Jadi ceritanya begini, lihat, dia kemudian mengatur hidupnya. Manusia itu sering banget begitu. Seakan-akan dia yang membuat takdir untuk dirinya. Jadi ceritanya begini, Ustaz, kami punya cicilan mobil. Cicilan mobil itu dari pembayarannya dari gaji saya, gaji istri saya, kemudian digabung. Nah, kalau seandainya saya berhenti, nanti saya tidak ada penghasilan lagi, maka penghasilan membayar mobil itu hanya dari istri, lalu nanti kami makan bagaimana? Seakan-akan dia Tuhannya. Sering manusia begitu. Maka pentingnya kita memahami zikir yang kita baca setiap pagi. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah fala takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Perbaiki seluruh urusanku. Jangan sandarkan diriku kepadaku walau sekejap mata. Ini doa sering sekali Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin menjelaskannya. Agar tidak bersandar kepada diri sendiri. Ya. Sering sekali. Maka saya katakan, ini lihat yang seperti ini tadi. Yang dia tidak mau jual rumahnya karena sekarang properti sedang turun, harga rumah turun, ya. Seakan-akan dia mampu mengatur. Kalau nanti properti naik, maka rumah ini nanti akan terjual dan harganya. Siapa yang jamin? Siapa yang jamin itu bisa terjual? Siapa yang jamin Anda masih punya umur? Siapa yang jamin kemudian seseorang dibebaskan dari hutang ribanya? Dan seterusnya. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia sementara. Relakan saja. Sementara. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar membekas pada tubuh beliau yang mulia. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul mursalin, sayyid waladi Adam. Khalilullah, kekasih Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis karena tidur di atas kas, di atas tikar yang kasar membekas pada tubuh beliau yang mulia. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wa anta Rasulullah, wa Kisra Faris, wa Kisra wa Kaisar, ma hum alaih. Wahai Rasulullah, kenapa engkau begini? Kisra, Raja Kaisar, Persia dan Romawi, mereka hidup mewah. Sedangkan mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar diluaskan rezekimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasulullah? Mari walid dunya. Na karakibin astadhillu tahta syajarah. Tsumma aqum warah. Apa hubunganku dengan dunia? Aku bagaikan seorang pengembara singgah di bawah sebuah pohon untuk beristirahat. Kemudian melanjutkan perjalanan selesai. Sebagian orang mengira bahwasanya dunia ini adalah seutuh-utuhnya, sesempurnanya kehidupan. Tidak ya akhi. Wallahu a'lam. Dan terutama lagi, Allah telah menjanjikan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghancurkan harta riba dan menambah harta yang disedekahkan. Pasti hancur. Wallahi pasti hancur. Bukan saya mendoakan, tetapi
itu sudah janji Allah. Bahkan kalau kita lihat tafsir Imam Ibnu Katsir, hancurnya dari dua sisi. Imma an yuzhibahu bil kulliyah fala yabqa minhu syai. Allah menghabiskan harta tersebut sehabis-habisnya, nol nanti saldonya. Atau an yuzhiba al barakah min malih. Hartanya mungkin ada tapi tidak bermanfaat. Kalau dibangunkan rumah, rumahnya kebakar. Kalau disekolahkan untuk biaya sekolah anak, anaknya paling wangal. Dan seterusnya. Enggak ada berkah. Wallahu a'lam. Apa hukum melaksanakan ibadah haji dari gaji sebagai pegawai bank? Ya, khilaf di antara ulama dalam hal ini. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa hajinya jika mengumpulkan syarat, rukun dan kewajiban haji maka sah. Tetapi dia berdosa karena menggunakan ibadah, menggunakan uang yang haram untuk ibadah haji. Ya, tapi dia berdosa, ya berdosa. Adapun hukum fikihnya, jika dia mengumpulkan syarat rukun kewajiban haji, sah hajinya. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar bacaan doa di dalam sholat tidak boleh bacaan dalam Al-Quran, apa benar Ustaz? Betul. Yang dibaca Al-Quran saat sujud tidak boleh. Atau saat ruku tidak boleh. Tetapi apabila yang dibaca itu adalah ayat Al-Quran berupa doa dan niatnya untuk berdoa, maka tidak dianggap sedang membaca Al-Quran, tetapi dianggap sebagai apa? Berdoa. Ini yang bisa saya sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.